dari gerbang tol Cikampek Utama menuju luar Jakarta, menuju Jakarta maksud kami. Dan informasi terkait penutupan rest area di arah jalan menuju Jakarta, ada 4 rest area, yaitu kilometer 62, kilometer 52, kilometer 42, dan kilometer 32. Sebelumnya memang Jasa Marga mengatakan bahwa rest area ini akan ditutup, namun dari informasi terbaru yang kami dapatkan dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian Kementerian Perhubungan, dan juga Jasa Marga, hal ini masih situasional untuk dilakukan, karena memang tadi dinilai begitu masyarakat sangat membutuhkan keadaan rest area untuk kemudian mengisi bahan bakar, beristirahat, dan juga untuk dapat melakukan makan siang seperti itu. Jadi masih situasional, bisa ditutup sementara apabila memang keadaan di rest area ini sudah sangat padat atau sudah penuh seperti itu. Sementara antisipasi lain yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian mengantisipasi kepadatan pemudik di gerbang tol Cikampek Utama ini adalah memang seperti yang dilakukan pada sehari sebelumnya, yaitu one way yang dilakukan dari gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414 sampai gerbang tol Cikampek Utama ini di kilometer 70 itu diberlakukan one way dari pukul 12 siang ini sampai kemudian pukul 24 waktu Indonesia Barat. Antisipasi lain yang juga akan dilakukan secara situasional melihat kalau misalnya ada penumpukan adalah kontraflow yang akan dilakukan dari gerbang tol Cikampek Utama ini di kilometer 70 sampai kilometer 29 ke arah Jakarta. Jadi kalau misalnya rest area ini bisa ditutup sementara, kami rekomendasikan bagi Anda pengguna jalan yang baru akan kembali ke Jakarta pada hari ini untuk memastikan bahan bakar diisi secara penuh. Bagi pendara yang datang dari arah timur atau Semarang, ini bisa menggunakan seluruh rest area dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk pengendara yang datang dari arah Bandung, ini dapat menggunakan seluruh rest area di jalan tol Cipularang Purbalenyi sebelum masuk ke gerbang tol Cikampek Utama ini. Selain bahan bakar, Anda direkomendasikan untuk memastikan saldo uang elektronik cukup untuk melakukan transaksi dan juga menyediakan makanan kecil agar perjalanan kembali Anda ke Jakarta ini bisa berlangsung dengan nyaman. Sementara demikian, kembali ke studio.